Dan ingat, doa Allahumma lakas sumtu dan dhahabadh dhama itu doa pengantar, itu bukan doa pokok. Itu doa pengantar. Ya. Jadi kita kayak mau nagih sesuatu tapi dengan cara yang halus. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah, Engkau perintahkan aku puasa sekarang. Engkau perintahkan aku beriman ya Allah. Engkau berikan aku rizki untuk buka, aku buka sekarang. Dan dengan rahmatmu, aku minta kepadamu. Nah, antum mau minta apa? Sayangnya antum gak minta, malah langsung makan. Jadi kan? Sama dengan zahabat dhamma itu begitu. Zahabat dhamma wabtallatil ruku wathabatal ajru. InsyaAllah, ya Allah, hilang nih haus. Ya kan? Basah tenggorokan. Tetaplah pemberianmu saat ini. Apa yang diberikan? Kalau antum gak minta, ya gak diberi. Oke? Makanya kalau sudah buka itu, doa yang tadi batalkan sejenak, langsung doa. Minta apa ya? Ya, minta yang baik-baik, jangan yang aneh-aneh. Ya, minta yang maslahat dunia dan akhirat. Enggak apa-apa minta rezeki, minta. Enggak apa-apa. Minta lunasi utang, minta, enggak apa-apa, minta aja. Minta, nanti lihat bagaimana hasilnya. Tapi puasanya mesti benar.